kasih Yandi Betul. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada wira-wira yang telah berkorban dalam perjuangan membawa demokrasi yang mati syahid dalam di Tunisia, di Mesir, di Libya dan banyak negara-negara lain. Ini memperingatkan kita bahawa demokrasi ini perlukan pengorbanan dan golongan-golongan yang telah mengorbankan nyawa dan keselamatan mereka untuk membawa kesejahteraan jagat kepada dunia ini. Saya tidak ingin saya agak besok kita boleh boleh membahas untuk ucapkan takziah kepada rakyat yang Jepun yang telah meninggal dunia sebab tsunami bencana alam ini. Dengan itu saya juga ingin membawa banyaklah persoalan yang telah kita bahaskan tentang berkaitan sistem politik kita dengan negara-negara di Timur Tengah. Kita secara objektif tidak boleh nafikan penindasan atau penafian hak asasi manusia seperti penyekatan media berlaku di Malaysia dan juga berlaku di banyak negara-negara yang tidak demokratik. Adakah penyekatan seperti di Malaysia, surat khabar rasmi pembangkang kita, Suara Keadilan, sampai hari ini tidak ada permit? Ini tidak jauh berbeza dengan keadaan di Mesir sebelum jatuhnya Mubarak. Tapi saya agak semasa kerajaan atau pihak pemimpin-pemimpin Barisan Nasional cuba menafikan kita mempunyai persamaan. Bagi saya persamaan dengan yang berlaku, perbezaan yang berlaku yang di kalangan Malaysia dengan negara-negara yang diktator di Timur Tengah ini, jangan kita lupakan ada satu perkara yang saya anggap sangat berbeza. Di Mesir atau di Libya atau Tunisia, Dewan Rakyat atau Parlimen yang ada tidak seperti di Malaysia. Di sini kita hampir separuh atau satu lebih daripada 1/3 suara daripada parti pembangkang. Bagi saya, satu sistem yang ada check and balance, satu penyertaan pembangkang yang besar boleh mengelakkan sesebuah sistem itu untuk menuju ke arah arah kepimpinan diktator yang mutlak. Oleh itu, bagi saya sistem politik yang bersaing yang secara sihat sangat penting. Kita harus ingat yang hari ini kita dengar dari sebelah sana ada ETP, ada GTP, ada Satu Malaysia. Ini adalah akibat daripada satu perubahan politik yang besar sejak 2008, di mana slogan merayakan ekonomi telah memikat hati dan telah membawa satu perubahan dari segi komposisi dewan ini. Dan itulah sebab bagi saya kita jangan memandang remeh tentang perkara-perkara yang telah dibawa oleh pembangkang. Hari ini kita sekali lagi tujukan bawa isu buku jingle ini untuk dibahaskan. Tujuan kita bukan nak tunjuk siapa lebih cerdik, lebih pandai menguruskan negara. Yang penting kita ingin memperingatkan rakyat Malaysia dan juga ahli-ahli politik, politik itu adalah satu persaingan dasar, bukan atas serangan terhadap peribadi. Ini kita telah dengar dari Tita Baginda yang memperingatkan kita, fitnah bukan jadi senjata politik yang boleh digunakan sebagai satu alat untuk mengekalkan kuasa. Satu lagi perkara yang saya anggap agak berbeza selain daripada kehadiran pembangkang yang banyak di dewan ini, berbeza dengan Timur Tengah, ialah kerajaan kita tidak seperti Mubarak, tidak seperti Tunisia. Kerajaan kita banyak konsultan. Kita telah membayar banyak konsultan-konsultan yang
boleh dikatakan memberi image yang positif kepada kerajaan, sama ada betul atau tidak. Konsultan-konsultan ini telah berjaya kemukakan pelbagai program termasuk ETP. Saya ingin tanya, sama ada konsultan-konsultan ini perlu kita membelanjakan perbelanjaan yang begitu besar. Saya seketahuan kita, pemandu telah membelanjakan diperuntukkan 36 juta untuk program ETP dan 16 juta dibayar kepada 7 buah konsultan. Sehingga hari ini kita tidak tahu sama ada bagaimana pembahagian 16 juta ini kepada 7 konsultan ini dan masing-masing tugas mereka. Dan kemarin kita juga dimaklum MRT salah sebuah konsultan iaitu McKenzie telah dibayar 8.2 juta untuk program MRT. Sebelum ini kita dah tahu kerajaan telah membayar 70 juta untuk EPCO. Hari ini kita tidak tahu kontrak EPCO disambung atau tidak dan apakah peranan EPCO hari ini dan berapa bayaran kita terhadap EPCO. Dan nampaknya kita telah membelanjakan banyak wang pembayar cukai untuk konsultan ini. Saya rasa sedikit kurang selesa kerana setiap kali kita bincang tentang perunding-perunding ini, kita dapati kerajaan seolah-olah tidak cek latar belakang mereka. Dulu EPCO pembangkang telah bangkitkan hubungan EPCO yang kait dengan Zionis, dengan pemimpin-pemimpin Israel, dengan hubungan baik politik dengan Israel yang menjadikan EPCO sebagai satu ejen yang tidak sesuai dalam isu, menjadikan isu yang sensitif dalam komunikasi negara. Saya ingin membawa perhatian kepada Dewan ini pada Financial Times March 9, 2011 baru saja. John Gupper telah sekali lagi mendedahkan McKenzie sebagai satu syarikat perunding juga penuh dengan skandal. Ini bukan skandal baru. Sebelum ini kita beberapa bulan lalu mahkamah di Amerika Syarikat telah menghadapi satu berita yang sangat skandal yang besar, iaitu partner dalam McKenzie terlibat dalam insider trading. Beberapa orang yang berkaitan termasuk seorang keturunan Sri Lanka, Mr. Rajaratnam, telah di-charge untuk memberi maklumat secrets, trade secret untuk insider trading. Dan Rajat Gupta, salah seorang bekas ketua McKenzie di antara tahun 1994 hingga 2003, juga telah mengaku memberi tips dan memberi maklumat kepada syarikatnya. Ini telah melanggar etika dalam etika etika perdagangan. McKenzie dalam artikel ini telah menunjukkan McKenzie sebagai satu syarikat perunding yang memilik banyak maklumat dari satu negara ke satu negara yang lain, dari satu syarikat dan satu syarikat yang lain, dan banyak kali praktis mereka yang dikritik oleh media dan juga profesional yang lain. McKenzie tidak dapat membezakan apa yang apakah batasannya bila menggunakan maklumat-maklumat. Sentiasanya maklumat yang sensitif mengenai pelanggan dia akhirnya diedah ke pelanggan yang lain atas best practice. Kita juga khawatir kerana McKenzie telah memainkan satu peranan yang begitu besar
dalam program mengkoordinasikan ETP dalam isu MRT. Dan juga McKenzie dengan rekodnya juga akan mendedahkan negara kita, keselamatan negara kita dan banyak maklumat tentang negara kita ke pihak-pihak yang tidak diingini. Ini bukan secara teori. Sebenarnya Malaysia pernah berlaku, kerana pada tahun 2000 secara terbuka 2001 kalau kita masih ingat, waktu itu MDC telah mendedahkan bahawa pengerusi MDC Osman, Dato' Osman Yoke Abdullah telah mengkritik McKenzie kerana telah mendedahkan satu laporan kepada Asia Wall Street Journal. Laporan yang telah ini secara kritikal mengkritik bahawa MDC tidak menjalankan tugas dengan baik, telah menghilangkan banyak pelanggan dan projek multimedia super koridor kita gagal. Dan ini laporan yang sepatutnya disimpan sebagai rahsia yang hanya untuk MDC saja, tetapi telah didedah kepada Asia Wall Street Journal. Dan ini telah berlaku pada 2001. Sekarang kita sekali lagi mengupah McKenzie sebagai konsultan kita. Saya anggap program ini memang baik. Saya tidak tolak ada ciri-ciri yang kita yang mengaku bahawa negara kita perlu transformasi, baik dari ekonomi atau kerajaan. Tetapi konsultan orang asing yang kita pakai, kita tidak vex dengan betul, dan kita juga dapati mereka adalah golongan yang penuh dengan skandal. Itulah sebab kemuka kita yang kemukakan buku jingga ini ingin menyatakan kita ada satu option yang lebih murah, bukan perlukan berbilion-bilion. Yang kritik kita yang kata nak bankruptkan negara, saya lihat program yang jauh lebih besar perbelanjaan telah dijanji dalam ETP dan GTP. Tapi dalam buku jingga kita nak masuk balik kepada facts and figures, kepada faktanya. Apa yang diperlukan dalam masa 100 hari, saya ingin tahu perkara mana yang ditolak secara langsung oleh pihak kerajaan. Kalau kita kata ini tidak realistik, adakah kita membebaskan institusi negara seperti SPR, ini untuk SPR, SPRM, peguam negara, polis, supaya profesionalisme mereka dikembalikan, adakah ini akan bankruptkan negara? Kedua, kita nak mansuhkan ISA, Akta Keselamatan Negara, adakah ini akan bankruptkan negara? Kalau kita mengarahkan, katalah kita bahas tentang TO, saya tidak mau berpanjang dengan TO sekali lagi, isu penstrukturan semula subsidi, sebenarnya tidak ada perbezaan di antara kami dengan pihak kerajaan, hanya di mana kita edar kepada subsidi, sama ada subsidi ini kepada IPP atau kepada sektor yang lain. Saya agak tidak ada perbezaan, hanya bezanya kita tidak percaya subsidi harus dibagi kepada kroni-kroni. Dan banyak lagi perkara yang saya tidak nampak mana yang telah mengambil perbanjangan yang besar. Saya juga ingin tanya sama ada tadi Kota Belud dan ramai yang telah sebut tadi, sama ada isu yang kita janji royalti minyak 20% kepada Sabah Sarawak, adakah ini sebagai prinsipal kita tak boleh setuju atau anggap ini akan bankruptkan negara, oleh itu kita tidak mahu laksanakan, atau kita anggap rakyat Sabah dan Sarawak atau Terengganu tidak wajar atau tidak mempunyai kelayakan untuk menerima royalti 20% ini. Saya secara angka, saya nak secara ringkas, apa yang perlu diperbelanjakan untuk 100 hari yang pertama ini, bagi kita background, untuk sebenarnya tidak melebihi 18.7 bilion.
ini kalau ikut anggaran yang kita nak bina dua loji nuklear ini sudah dalam 10 tahun yang akan datang kita akan membelanjakan 18 bilion untuk loji nuklear yang kita sekarang boleh menyaksikan di Jepun, di mana rakyat Jepun menghadapi pelbagai ancaman dan kebahayaan kerana loji nuklear. Saya ingin sebut sedikit tentang nuklear ini. Ini ada berkaitan dengan konsep GDP yang kerajaan telah janji untuk transformasikan. Kita kalau kita ingin melihat satu pilihan kerajaan yang memilih projek untuk membawa kesejahteraan rakyat, bukan untuk mengkayakan kroni, kita termasuk dalam isu nuklear ini, kita harus fikir dengan betul-betul. Saya secara peribadi tidak setuju nuklear ini adalah satu option yang baik, tapi saya anggap kalau bagi pihak secara terbuka, kalau kita nak pakai tenaga nuklear pun, kita perlu memilih secara profesional. Tapi setahu saya, saya harap menteri boleh membetulkan ini, setahu saya proses pemilihan teknologi itu sudah ditentukan jauh sebelum kita memutuskan proses melantik komiti untuk meneliti teknologi nuklear ini. Beberapa option telah dikemukakan kepada menteri, tapi setahu saya kerajaan Malaysia sudah committed kepada Perancis. Ini mengikut pengetahuan saya, ini adalah berkaitan dengan kapal selam yang kita telah beli. Skandal yang kita berlaku berkaitan dengan kapal selam yang mengikatkan kita semula, kita terpaksa beli loji penjana nuklear daripada Perancis. Ini telah menghalang sebuah negara yang berdaulat untuk memilih apakah jalan yang paling baik. Adakah kerana negara kita telah di blackmail oleh kuasa-kuasa tertentu dan terpaksa kita menggadaikan keselamatan dan kesihatan negara kita, rakyat negara kita, kerana kita pemimpin-pemimpin kita terlibat dalam skandal tertentu. Saudara-saudara yang berhormat dan juga yang tuan yang dipertua, saya juga ingin membawa isu tentang prioriti negara kita. Bila kita nak melaksanakan sesuatu yang membawa faedah, sentiasa kita dituduh, didakwa bahawa program ini akan membankrupkan negara. Saya sebenarnya sekali lagi saya ingin secara objektif, kalau kita banding ETP dengan buku jingga ini, kita bagi rakyat masih terdapat banyak persamaan. Yang sepatutnya sebagai satu demokrasi yang matang, kita carilah apa-apa yang kita boleh agree, kita boleh setuju, kita laksanakan perkara-perkara yang kita boleh setuju dulu dan kita mempertingkatkan. So dalam negara barat, negara demokrasi, mereka kata ada kala dalam pilihan raya semasa umum, perbezaan di antara dua parti, dia perbezaan ini hanya dikatakan sebagai satu perkara yang gurau saja. The perbezaannya ialah cukai di antara 0.15% saja. Yang lain dua-dua parti ini hampir setuju semua. Kalau kita ingin melihat negara kita sebagai sebuah demokrasi yang matang, kita sepatutnya menuju untuk mencari persamaan di antara dua pihak. Satu persamaan di antara Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional adalah isu gaji minimum. Saya nampak kebanyakan kita tidak tolak ada perlunya kita melaksanakan gaji minimum. Hanya isu berapa taraf gaji minimum yang kita harus tentukan. Di sini saya ingin kemukakan bahawa gaji minimum kalau sebagai satu skim yang kita laksanakan dan kita perlu laksanakan secepat mungkin, ialah pertama sekali
gaji minimum tidak boleh ada diskriminasi. Dia akan defeat the purpose dengan izin. Kalau kita kata pekerja tempatan dan pekerja asing dapat gaji yang berbeza, ini tidak akan membantu memberi peluang yang lebih besar kepada pekerja tempatan. Kerana kalau gaji minimum yang ditetapkan oleh pekerja tempatan lebih tinggi daripada gaji untuk orang asing, majikan akan pilih untuk mengupah orang asing. Jadi perbezaan ini harus dihapuskan. Kedua, Malaysia ini adalah satu region yang tidak besar kalau kita banding dengan Indonesia atau negara yang lebih besar seperti China atau India. Satu negara kita mungkin sebesar satu provinsi di Indonesia. Oleh itu kita tidak boleh mempunyai dengan izin differentiation of region. Kita tidak boleh ada gaji minimum untuk Kelantan, gaji minimum untuk Terengganu, gaji minimum untuk Kuala Lumpur. Perbezaan ini juga akan menyebabkan dalam bahasa Inggeris distortion of labour market. Kita harus mempunyai level playing field supaya pekerja di merata tempat harus menerima gaji yang sama, dan ini membolehkan pasaran buruh kita, pasaran pekerja kita lebih adil dan lebih tepat mengikut prinsip pasaran. Dan akhir sekali, saya dari gaji minimum, saya harap perkara ini dapat dilaksanakan secepat mungkin, dan kerajaan harus ada blueprint yang lebih tepat, bukan saja sebagai meluduskan dalam undang-undang, tetapi perlukan menyediakan dana, menyediakan pelbagai program untuk pastikan pelaksanaan gaji minimum ini dapat dijalankan dengan lancar. Perkara yang terakhir, sekarang saya ingin sebut sedikit tentang DNA. Sebab DNA sekarang kita banyak kali sebut tentang DNA. Tapi saya ingat kita harus berhati-hati, sebab kerana DNA sebagai satu metod untuk mengena pastikan sesuatu perkara dalam forensic examination, dia bukan satu perkara yang tanpa kecacatan. Dia harus dilakukan dengan kontrol, dengan pelbagai prosedur yang betul. Sekarang kita nampaknya tanpa memberitahu secara saintifik apa prosedur yang betul dengan DNA untuk mencapaikan publicity politik murahan, ini sebenarnya bukan saja akan membawa ketidakadilan kepada seseorang yang tertuduh, tetapi saya telah baca banyak ramai hujah-hujah dan oleh orang-orang politik yang memberi satu gambaran yang salah tentang DNA, dan ini menunjukkan negara kita bukan sebuah masyarakat yang bersaintifik. So saya harap sesuatu orang yang ingin komen tentang DNA lebih baik baca sedikit latar belakang tentang sains DNA ini. Dan saya, kerana masa tidak cukupi, saya tidak boleh elaborate dalam perkara ini. Dengan itu saya ingin sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua atas memberi peluang untuk saya berucap. Sekian, terima kasih.